Nabi itu menyebut namanya sebagai contoh kadang dua, tiga, kadang lima, tapi namanya sangat banyak. Satu kali beliau mengatakan, ya, ana Muhammad, ana Ahmad, ana Aqib. Kadang beliau menyebut nama yang lain, ana Hasyir, ana Syafi', ana Musyaffa', macam-macam. Kadang beliau menyebut dirinya Sayyid, ana Sayyid, ana Sayyidu waladi Adam, ana Sayyidu wal al-qawm yawmal qiyamah. Beliau menyebut nama di hadis-hadis yang terpisah. Kadang-kadang namanya pakai jumlah, pakai kalimat panjang, ana awal. Awal yang mana? Awwalu man tunsyaq. Orang yang pertama dibangkitkan waktu semua orang belum dibangkitkan. Ana al-wasilah. Kadang beliau juga berkalam begitu. Nama beliau banyak. Ada yang tahu namanya berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak, Ibu, sahabat beriman yang dirahmati Allah? Sebelum kita menyaksikan kajian ini, maka sebaiknya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Allah menerangi hati kita dengan cahaya makrifatullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat menyaksikan. Semoga Allah merahmati. Ikilah mana yang keselak ya. Kalau di kita salah kita perbaiki, kalau di sana mereka yang perbaiki. Semoga Allah Ta'ala membuka faraj, membuka jalan keluar atas konflik-konflik yang ada. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi kalau begini saya enggak khawatir nih Habib, Pak Kiai. Insyaallah aman lah Kaltim ya. Yang saya hormati Pak Haji Alimuddin dan istri ya, Bu Hajah Marwiyah ya. Dan semua para masyayikh, para habaib. Bingung banyak benar nih. Ya. Saya dari dulu meyakini salah satu mujizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah baqa'u dzurriyyatihi. Lestari zuriatnya sampai saat ini. Karena dalam Sahih Bukhari, hadis yang sahih, seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami kalau mengucap salam tahu assalamualaika yang tadi antum baca itu ya, aliran apa tuh, ngerok ya, rapper apa namanya tuh, ngeri kali beb, didikan antum nih beb ya, aneh akhirnya pakai zikir rifaiyah tuh, Allah 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 gitu. Ya cocok, untung pernah kita belajar torikot begituan. Kalau enggak pusing juga, aneh kan dulu mengharamkan musik. Kalau enggak pernah belajar torikot yang pakai musik, aduh Masya Allah ya, gedek bener aneh main tit. Lalu sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, kalau ucap salam assalamualaikum ayuhan nabi, kami sudah tahu, kami sudah baca dalam sholat kami. Lalu kalau mengucap salam solawat bagaimana wahai baginda? Kenapa bun? Suaranya kalau menyanyi. Wah itu salah ini nih, salah Habib tuh. Protesnya mah Habib ya. Kencengin lagi tat ya. Tes sudah kenceng belum? Udah nyampe belum? Wah, speakernya harus taruh di situ atau tuh. Itu kalaupun saya berdiri gak juga nyampe ke sono. Dan tes. Oke, okay. Yang kedengeran angkat tangan gimana, Bim? Ya, enggak nyampe. Aduh, derita. Kita lanjut dulu ya. Nanti biar tim Udin yang urus ya. Sampai di mana tadi? Ya. Untung mereka enggak tahu, kalau tahu motong orang lagi baca hadis enggak boleh. Ya, motong orang lagi baca kisah Nabi yang sahih tidak boleh, tapi karena beliau-beliau di belakang nggak dengar ya apa boleh buat. Ya.
Sayyidina Abdullah bin Umar tidak nyapa anaknya karena motong kalam ayahandanya tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hati-hati ya. Kecuali hadis palsu boleh kita potong. Lalu Nabi ditanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana cara mengucapkan salam kepada engkau?" Lalu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qulu, bacalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad." Itu satu riwayat. Riwayat kedua, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi. Ada tambahan di riwayat yang lain, wa azwajihi ummahatil mu'minin wa zurriyatihi. Sampaikan salawat dan salam kepada sang Nabi Muhammad, keluarganya, istri-istrinya, dan zurriyatnya. Dan zuriatnya. Maka baqa'u zuriatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam min mu'jazatihi. Jadi adanya zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tanda mu'jizatnya bekerja. Tapi saya mau tanya nih, mohon maaf nih Habib, dulu emang udah janjian mau jadi Habib? Aneh lahir jadi Habib apa gitu? Ada gak Habib? Gak ada ya. Terus yang bikin Habib terlahir jadi Sayyid siapa dong? Oh, itu ada ilmunya tuh, namanya ma'rifat alam ruh. Habib juga belum tentu tahu. Kenapa ada yang lahir jadi ulama? Kenapa ada yang jadi Pak Polisi, Pak Haji Limudin ini ternyata polisi. Nyamar jadi ustaz. Atau ustaz nyamar jadi polisi, ya enggak, tanya sama dia deh ya. Itu ada sebabnya semua, kenapa ada orang yang jadi pemimpin, senangnya ada yang jadi pedagang, itu ada sebabnya semua. Dia alam ruh, itu ada ilmunya mahal ya. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi, itu rahasia Allah, tapi dibagi kepada kekasih-kekasihnya. Saya enggak bahas itu deh ya, biar penasaran ente ya. Ya, nggak ada saya milih lahir jadi orang Indonesia. Jadi orang Indonesia ada yang milih pengennya jadi orang Indonesia apa jadi orang Brunei? Brunei. Ah, ente nggak pernah ke Brunei sih ya. Pengen jadi orang Indonesia atau jadi orang Saudi? Saudi, ente gak pernah tinggal lama di Saudi, makanya ngomong begitu. Coba tanya sama beliau-beliau ini, bisa gak buat maulid di Saudi, Habib? Bisa gak ngerok kayak gitu, kayak ente barusan? Gak bisa. Bisa gak nyindir-nyindir pemerintah di Saudi? Gak bisa. Hanya Indonesia, negeri kritik. Negeri paling pedes kalau lo ngomong. Ya, cuma Indo bersyukur nggak tuh? Coba kalau di Saudi, ente kumpul aja 10 orang baca ya Nabi, salam alaika, askar datang, dibubarin, dibubarin. Saya punya sahabat orang Banjar di Mekah, diculiklah kita musim haji, mau bikin maulid lah, bikin maulid bulan haji ya nggak apa-apa katanya, kita maulid setiap minggu. Datanglah saya, Masya Allah, itu kita naik perumahannya, kompleknya itu naik gunung, waduh capek pegelnya bukan main. Habis itu masuk rumah, itu lantai 3 dikunci semua, jadi gak kedengeran keluar. Katanya kalau kedengeran bisa dibubarin. Sama tetangga kita juga begitu, yang ente bilang pertama tadi itu sama. Sahib kita tamatan Hadramaut tidak punya tauliah, itu bikin maulid di apartemen, dikunci semua pintu. Di sini Habib pakai tauliah nggak, Bib? Pakai izin nggak bikin maulid, Bib? Nggak ada. Maka para habaib harus kasih contoh kepada kami rasa bersyukur tuh kayak gimana ya, Bib ya? Ya bersyukur kalau di sini negeri yang boleh kita bebas beragama, bebas bikin maulid. Oh ini kalau di luar negeri Pak, ini kita bubarin nih, udah pakai jalan separuh Pak ya, bener, separuh jalan kita udah pakai. Tadi pejabat lewat nggak dibubarin kita,
Alhamdulillah. Masih protes jadi orang Indonesia? Ente cari bumi lain ya. Cari Indonesia lain yang bisa bikin maulid seperti ini. Aneh taruhannya, ente gak bakal ketemu, 70 ribu tahun juga gak ketemu. Serius Pak. Inilah negeri paling santuy ya. Negeri paling relax. Gimana, bersyukur gak? Dan maulid itu bentuk rasa syukur. Jadi kalau maulid isinya umpat-mumpat, bubarin maulidnya. Gak usah bikin maulid. Pulang-pulang kalbunya kotor semua itu. Karena sibabul muslim fusuk. Hadis sahih Bukhari. Mencaci sesama muslim, mau dia habib, tidak habib, mau dia pemimpin, tidak pemimpin, mau ulama, semazhab, tidak semazhab, semanhaj, tidak semanhaj, mencaci mereka fasik. Dan fasik itu nama lain dari munafik. Buka surat Munafikun, bahwa munafik itu disebut itu fasik. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Fasik di situ disebut munafik. Allah tidak beri hidayah orang yang fasik, walaupun dia pakai sorban, walaupun pakai kopiah, walaupun pakai rida, walaupun pakai gamis, Allah enggak kasih hidayah. Kenapa? Hatinya sudah keras. Lebih keras dari batu. Nauzubillah summa. Salah ente tadi ngerok soalnya, jadi aneh jadi ngerok deh ya. Kita gak biasanya ceramah keras-keras ya. Udah nyampe bu suaranya di belakang? Belum. Aduh, Pak Haji. Pak Haji lagi berusaha, tenang ya. Mau dengar kisah yang ada di kitab hadis? Supaya kita gak jadi kosos. Jadi kesalahan majlis maulid, maulid ini dirusak oleh kisah-kisah palsu. Maka guru kami dulu berpesan, kalau ente bikin maulid, iyyaka wal qasas. Hati-hati, jangan dekatin, jangan hadirkan orang yang suka berkisah-kisah palsu, kisah dongeng. Maka saya ambillah kisah ini dari Al-Jami' As-Sahih atau karya Imam Tirmizi yang disebut Sunan At-Tirmizi. Imam Tirmizi ini murid daripada imam pengarang Al-Jami' As-Sahih Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari. Kata beliau, semua yang ada di kitabku ini boleh diamalkan kecuali dua hadis. Saya cek hadisnya enggak termasuk yang dua itu. Mau dengar? Biar ini jadi panduan kenapa kita bikin maulid, kenapa kita harus ngomong kajian-kajian kemakrifatan, makrifat kenabian. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Apa kata beliau? Suatu kali Nabi SAW kharaja, Nabi keluar dari kamarnya, hujuratnya. Dan orang-orang gak tahu, para sahabat gak tahu Nabi sudah ada di luar masjid. Dan mereka sedang yajtami'un, mereka sedang gumpul-gumpul muzakarah. Ini sahabat-sahabat kalau ngumpul gak ngomongin nasab. Ya, sahabat ngumpul ngomongin lakop-lakop, gelar-gelar kemakrifatan. Makrifat siapa yang dibahas? Makrifat para nabi. Di dalam ilmu kemakrifatan itu ada gelar para nabi, gelar para aulia. Syekh Abdul Qadir Jilani, Sidi Ahmad Rifai, itu gelar-gelarnya sampai seratusan. Al-Qutub Rabbani, Ghausul Azam, Sawahibuz Zaman, itu istilah-istilah semua. Duduk-duduklah para sahabat. Apa kata mereka? Satu orang ngomong begini. Tahukah kalian? Nabi terdahulu bernama Ibrahim. Allah kasih gelar dia Khalila. Apa arti Khalil? Teman intim. Teman ngobrol. Teman akrab. Teman spesial. Itu artinya Khalil. Teman yang sangat dicinta. Satu lagi nyeletuk, ah itu mah kurang. Nabi Musa gelarnya Najiyullah. Apa arti Najiyullah? Nama lain dari Kalimullah, orang yang diajak bicara-bicara oleh Allah Subhanahu wa taala.
Satu lagi nyeletuk, ah itu masih kurang. Ada yang lebih keren, Nabi Isa gelarnya dua. Kalimatullah ruhullah. Kalimatullah kalam Allah, firman Tuhan kalau kata orang sebelah. Tahu orang sebelah enggak? Firman Tuhan, puji Tuhan. Ah itu dia itu ya. Berarti kita sama dia masih saudara sebenarnya ya. Ya. Cuma mereka enggak percaya sama nabi kita aja, kita percaya sama yang mereka anggap titisan Tuhan. Tiba-tiba ada satu kelompok lagi mengatakan, kalian ketinggalan nabi pertama yang di surga, Nabi Allah Adam. Tapi nggak disebutkan di situ gelarnya. Nabi mendengar begitu nggak tahan, langsung boleh masuk. Coba perhatikan, ini sahabat diskusi. Yang didiskusikan apa? Gelar-gelar para nabi di sisi Allah. Jadi nama Nabi Musa itu di bumi. Kalau dia berkalam kepada Allah, nama yang dipakai Najiyullah, Kalimullah. Allah sapa Nabi Musa dengan namanya dan gelarnya. Coba mohon maaf, biar gampang saya kenalnya Pak Haji doang nih. Pak Haji Limudin kalau di kantor sebutannya apa? Pak Ustaz? Pak Ali. Pak Haji. Ya. Kalau di kantor polisi Ustaz juga dia. Ustaznya orang-orang stres deh. Biasanya ustaz orang stres itu kalau enggak ustaz stres juga. Maka dia mesti jadi ustaz. Untung temannya habaib. Alhamdulillah. Semoga beliau berteman ke habaib bukan modus ya. Bukti enggak modus bagi-bagi hadiah umroh. Ya, semoga ada yang dapat. Enggak mesti dapat dari beliau, ya. Siapa tahu dapat hadiah dari langit. Amin ya rabbal. Masuklah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke masjid. Sampai dalam masjid, beliau kemudian duduk bersama mereka dan tidak menyalahkan satupun. Nah, ini adab, adab guru. Guru kalau bimbing murid jangan dipatahin di tengah jalan. Apa kata beliau? Betul, kamu betul. Nabi Ibrahim, kakekku itu Khalilullah. Nabi Musa, Najiyullah. Begitu lafaz hadisnya. Nabi Musa, kalimatullah wa ruhuhu. Tapi beliau bilang, amma ana, adapun saya. Kalian tahukah gelarku? Ini seorang nabi cemburu. Nabi yang lain kok dibicarakan, beliau tidak dikasih bahas. Disinilah seorang guru kadang-kadang perlu buka rahasia dia sedikit. Misalnya nih Habib nih bilang, saya dulu ngaji sama Habib Fulan 3 tahun, saya dulu di Mekah sekian tahun, saya kalau ketemu Syekh ini dapat ijazah ini. Boleh cerita begitu. Itu dalilnya. Kalau orang-orang motivator nyebutnya trust building, bangun kepercayaan orang terhadap diri kita, itu boleh sesekali. Tapi enggak boleh sering-sering. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abul Arwah, apa kata beliau? Ana Habibullah. Mereka itu semua gelar-gelarnya Khalil, Kalim, Najiyullah, Kalimatullah, Ruhullah, itu kekumpul semua dalam satu gelar. Apa gelarnya? Habibullah. Makanya antum tadi solawat pakai gelar Habib enggak? Salatus gimana? Ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib. Jadi gelar Habib itu sebenarnya yang zati gelar beliau. Sedangkan Habib, Habib Zuriat itu gelar berkah. Karena bernasab kepada yang zatnya Habib, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mulai bab usul orang yang sampai kepada kedekatan kepadanya dengan bab cinta. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kamu klaim kelompokmu, aliranmu, majelismu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Maksudnya ikuti caraku mencintai Allah dan ikuti aku dengan cara cinta kepadaku.
Itu maknanya. Maka beliau bernama Al-Habib. Jadi Al-Habib pertama di alam semesta siapa? Siapa? Sayyidina Muhammad. Beliau, bukan nabi-nabi yang lain. Kalau di luar negeri, di jiran, para Habib itu kalau lahir belum dapat gelar Habib, biasanya ditulis namanya Sayyid, benar Bib? Ya, saya punya guru di Brunei, Sayyid Mohsin bin Ahmad bin Abdurrahman Al-Kaf. Itu yang nyusun Rotib Al-Kaf, ayahandanya. Orang Singapura yang hijrah ke Brunei. Gak tahu asbab apa, mungkin ada isyarat apa beliau hijrah ke Brunei. Saya minta ijazah beliau, minta sanad beliau, dan orangnya sangat tawadhu sekali. Ya, beliau namanya hanya ditulis Sayyid. Sayyid Mohsin. Tapi kalau kami jumpa, kami panggil Habibana. Tapi ini Habib bukan Habib Hadrami, Habib Azhari. Habibnya ngajinya di Al-Azhar, tapi lama di Jeddah kepada Al-Habib Abdul Qadir Segaf, lama di situ. Jumpa dengan Syekh Yasin, jumpa dengan Abuya Said Muhammad Alawi Al-Maliki, jumpa dengan, kalau di Mesir itu ada Mursyid Kabir namanya Saleh Al-Ja'fari, ya, Mursyid Tariqa Idrisiyah Ahmadiyah, dan banyak masyayikh. Gelar nama depannya As-Sayyid. Dan seingat saya tahun 2005-2006, kawan saya dulu, orang Betawi, seorang Habib, beliau telah satu murid-murid awal Habib Omar di Darul Mustafa. Apa kata beliau? Kami kalau di Yaman, yang digelari Habib itu cuma ulama. Baru lahir belum dapat gelar Habib. Tapi asbab kalian nih orang Indonesia, orang Hadramaut kalah katanya. Maksudnya apa? Di sono mancung dikit, pakai serban dikit, panggil Habib. Itu asbab santri Indonesia. Jadi ternyata orang Indonesia ini berpengaruh juga di Hadramaut. Akhirnya sekarang gelar Habib itu agak turun dikit gelarnya. Tadinya cuma untuk ulama, wali Allah, sekarang baru lahir dapat marga dikit, panggil. Ya gak apa-apa. Kalau bagi saya itu kemajuan. Berarti orang Indonesia kenal zuriat Nabi Muhammad. Tapi bagi Habaib itu ujian. Ya, ujian. Ya, beliau-beliau lebih pahamlah daripada kami. Kalau masih kecil udah dihabib-habibin orang, pasti dia akan sombong. Benar Habib. Saya jumpa yang begitu. Ya. Apa kata dia? Kan juga ada zuriat Nabi di Indonesia, jalur Syarif Hidayatullah. Betul enggak? Itu ada seorang Habib di salah satu wilayah di Jawa Barat. Kata teman kita yang Habib ini, apa kata dia? Wah, itu dajjal itu. Masa dia ngaku-ngaku Habib? Setahu saya dia gak ngaku Habib. Dia cuma bilang saya Sayyid Syarif. Saya bukan Habib. Tapi dituduh dia seorang Habib. Didajjal-dajjalin. Jadi ternyata perang-perang nasab ini sudah lama juga ya. Tapi kita gak mau masuk. Kita ingin fa'aslihu baina. Assalamualaikum. Semoga Allah nanti kirim orang yang mengislah. Amin ya rabbal. Kalau enggak ada, kita tunggu aja imam akhir zaman yang mengislah ya. Al-Imam Al-Mahdi, yang bukan urusan kita lah itu. Apa maksud kisah tadi? Para sahabat nongkrongnya ngaji makrifat. Nongkrongnya ngaji. Salah satu topik dalam kajian ma'rifatullah adalah alqab. Alqab ar-ruhaniyah, gelar-gelar ruhani. Kalau yang bertorikot Qadiriyah, itu Syekh Abdul Qadir Jilani disebutkan ya. Beliau itu punya alqab lebih dari 100. Karena dalam kitab Ghunyah, bagian risalah tasawuf bagian terakhir, beliau mengatakan seorang murid jika dia bersungguh-sungguh kepada Allah, diangkat dia menjadi murad. Murid itu orang yang ingin mendekat kepada Allah. Jika dia melewati sisi kediriannya, bisa melewati malesnya, membersihkan hatinya dari iri, dengki, syirik, khafi, maka Allah akan pilih dia. Maka dia diinginkan Allah. Bahasa Arabnya murad. Apa bahasa Arab diinginkan Allah? Kalau murid, orang yang ingin kepada
Allah. Kalau murad, Allah yang menginginkannya, Allah yang pilih dia. Dan disebutkan dalam kitab Ghunya, maka Allah akan memberi nama dan gelar dia dengan nama-namanya hanya Allah yang tahu, gelar-gelar hanya Allah yang tahu. Itu bukan berarti hanya Allah yang tahu dalam pengertian orang belajar bahasa Arab. Maksudnya hanya Allah yang tahu berapa banyak nama rohaninya, gelar-gelar rohaninya. Ada yang tahu nama Nabi berapa? Yang solawat, ente tahu nama Nabi berapa? Ayo, pakai mic, jawab. Ente tahu nama Nabi ada berapa? Bingung? Jawab takut salah. Enggak bakalan disalahin, kan baru dengar hadis. Nabi enggak nyalahin muridnya kok. Kecuali ente mau debat aneh. Ya bahsul masail kita malam ini. Nabi itu menyebut namanya sebagai contoh kadang 2, 3, kadang 5. Tapi namanya sangat banyak. Satu kali beliau mengatakan, ya, ana Muhammad, ana Ahmad, ana Aqib. Kadang beliau menyebut nama yang lain, ana Hasyir, ana Syafi', ana Musyaffa'. Macam-macam. Kadang beliau menyebut dirinya Sayyid, ana Sayyid, ana Sayyidu waladi Adam, ana Sayyidu wal al-qaum yaumil qiyamah. Beliau menyebut nama di hadis-hadis yang terpisah. Kadang-kadang namanya pakai jumlah, pakai kalimat panjang, ana awal. Awal yang mana? Awwalu man tunsyaq. Orang yang pertama dibangkitkan waktu semua orang belum dibangkitkan. Ana al-wasilah. Kadang beliau juga berkalam begitu. Nama beliau banyak. Ada yang tahu namanya berapa? Ada orang Banjar kan nih? Banjar. Oke, Banjar. Tahu kitab Dalail Khairat? Ente tahu Dalail Khairat? Karya siapa? Ente nyontek ya. Di situ nama Nabi ada berapa? Ente dapat hadiah ini nanti ya. Oke. Udah ambil sekarang aja deh. Ya, ane lempar ya, total. Allahumma sholli. Berapa nama Nabi di kitab Dalail Khairat? 200. Bahkan nama kitab itu Dalail Khairat adalah salah satu nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa nama kitabnya, Pak? Dalailul. Apa arti Dalailul Khairat? Dalil-dalil petunjuk-petunjuk kebaikan-kebaikan. Itu nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya Saifullah enggak? Cuma ridanya udah habis. Saifullah, itu nama Rasulullah itu. Ada namanya Amrullah. Ada. Nabi itu juga punya nama Sahibul Izar, orang yang suka pakai sarung. Ente yang pakai sarung lagi ngamalin sunnah Nabi. Alhamdulillah. Kalau gamis ada bi, Pak. Nama beliau dalam kitab Dalailul Khairat berapa? Itu di zamannya terkumpul segitu. Imam Jazuli ini pengamal Tariqat Syaziliyah, tapi membuat cabang baru namanya Tariqat Salawat Jazuliyah Al-Muhammadiyah. Setelah beliau, muncul Imam Suyuti menyebutkan nama baginda sallallahu alaihi wasallam lebih dari 700. Tapi baru-baru ini pulang dari haji, pulang dari umroh, ya, Al-Fakir ketemu satu kitab ditulis orang-orang Mauritania, nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia kumpulkan 2000 kurang 5. Berapa? 2000 kurang 5 berarti berapa ribu tuh? 1900. Ente lolos matematika aja. Itu nama yang bisa direkap oleh seorang ulama akhir zaman. Tapi kata Imam Suyuti, ini 700-800 itu cuma yang dia dapat. Sayyidina Adam waktu dulu jalan-jalan di surga, apa kata beliau? Itu pohon-pohon akar-akar uratnya bertuliskan nama baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
itu bidadari. Bidadari, bukan ibu-ibu ini, bukan mbak-mbak ini, belum ya. Tapi kalau ahli sholawat lebih mulia dari bidadari. Kalau sekarang mah habis makan ya bau jigong. Ya bangun tidur ya bau badannya. Sekali sebulan kedatangan tamu ya. Haid, habis melahirkan nifas. Tapi kalau ahli sholawat, darahnya lebih harum dari tubuh bidadari. Insya Allah. Itu yang ahli sholawat nih, bapak-bapak nih, kalau ahli sholawat itu bidadari jatuh cinta mente. Serius, apalagi yang ono. Bidadari aja jatuh cinta. Itu bidadari kalau meludah ke muka bumi. Dalam hadis Sahih Muslim dikatakan, la'atarat dunya wa ma fiha. Itu bumi seisinya harum. Itu cuma air ludah bidadari. Serius loh Pak. Itu berkat apa? Karena urat-urat lehernya, urat-urat di badannya bertuliskan nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, berarti nama beliau banyak dan ditulis dalam berbagai macam khat kaligrafi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Fadal Habib. Habib dari tadi, dari kemarin ikut ya. Barakallah fiqh. Kalau permulaan simtuduror ada 3 solawat, betul? Itu kumpulan beberapa nama. Kata zuriat beliau, anak dari sahibul maulid, sahib simtuduror, siapa namanya? Al-Habib Ali. Itu Al-Habib Ali qaddasallahu sirrahu. Beliau murid dari ulama Mekah namanya Said Ahmad Zaini, dahlan zuriat Sayyidina Abdul Qadir Jilani. Jadi ini Syarif, Sayyid, yang ini Habib. Sezaman dengan Habib Utsman bin Yahya Betawi. Jadi Habib Ali itu sezaman dengan Habib Utsman, sezaman dengan Syekhana Khalil Bangkalan Madura, sezaman dengan Syekh Abdul Azim orang Sumbawa, sezaman dengan Syekh Ismail dari kampung saya Minangkabau. Sezaman itu orang. Al-Habib ayahnya terkenal dengan mufti, maka disebut Ibnul Mufti. Dapat isyarat dari Allah, umurnya sudah sangat senior. Di atas umur 60 baru ngarang kitab Simtuduror. Betul Habib? Di atas 60. Hadiah untuk orang-orang yang hidup di akhir zaman. Untuk kita semua. Itu di mukaddimahnya beliau ringkas ilmu ma'rifat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mukaddimahnya. Saya kemarin diminta oleh kawan-kawan memberi ulasan terhadap Simtuduror karena mereka membuat terjemahan bebas. Ya. Royalitinya enggak ada. Royalitinya insyaallah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mulailah baca pelan-pelan, padahal sudah sering baca. Tapi ketika membaca dengan hati itu lain. Di situ kita kaget-kaget. Al-Habib Ali Al-Habsyi itu menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW itu pernah Allah munculkan di rahim dunia. Ada istilahnya begitu. Jadi sebelum lahir di alam semesta ini, itu nurnya ditebar di dunia, di alam. Habis itu baru kemudian diciptakan, ya, diciptakan nur. Nabi Adam belum ada. Saya baru fahamlah cara menjelaskan hadis Nabi di hadis Imam Tirmizi, hadisnya sahih. Ini hadis sahih, kajian Nur Muhammad itu hadisnya sahih. Cuma ada hadis yang palsu juga. Apa kata beliau ketika ditanya oleh para sahabat, qala Abu Hurairah, ya? Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mata kunta nabiyya? Kapan engkau telah diangkat menjadi nabi? Ayo, kapan angkat? Umur berapa? Ya salam. Ini enggak update ini ya. Ini enggak ikut kajian aneh berarti nih. 40. Astagfirullah. Kayaknya sampaikan ke orang Kemenak itu buku harus direvisi. Enggak sesuai dengan hadis yang sahih. Hadis yang sahih riwayat Imam Tirmizi, beliau jawab, aku jadi nabi
Wa Adam bainar ruhi wal jasad. Adam belum ada. Masih di alam trans antara ruh dan jasad, belum ditiup ruhnya kepada jasadnya. Beliau sudah diangkat jadi nabi. Maka dalam hadis Imam Al-Baihaqi, Imam Hakim, Imam Ibn Nu'aym dengan sanad yang sahih, beliau mengatakan, kuntu awwalan nabiyyin. Aku adalah nabi pertama, bukan Nabi Adam, bukan Nabi Nuh. Ada yang bisa melawan hadis ini? Ya. Coba yang bikin sejarah kebudayaan Islam itu harus dibenarkan itu, harus dilurusin itu. Kita udah keluar-keluar begini dari sebelum pandemi, kayaknya gak ada perubahan. Menteri pendidikannya harus ganti sama agamanya. Ya. Tapi yang nulis bukan menteri agama ya. Menteri agama bilang ya, harus bilang kepada penulis, kalian kaji ulang. Kalau enggak kita cariin orang yang nulis. Ya. Kita cariin orang yang nulis, yang ngerti tentang ma'rifat awal nubuwah. Pengetahuan tentang awal kenabian. Berarti Nabi Muhammad umurnya udah berapa itu ya? Ada yang sudah tahu umur batu bara di Kaltim? Ada yang tahu enggak? Oh, dicek ada ketemu. Batu bara Kaltim salah satu batu bara tertua di bumi. Makanya sampai sekarang dikeruk, udah berapa ganti presiden belum juga habis tuh. Bener gak? Untung yang ngeruk masih orang Indonesia ya. Coba kayak Papua, habis sudah. Kalau orang Indonesia kan balik-baliknya jadi maulid ya. Jalannya bagus. Maka kepada yang tukang tambang ini hati-hati, zakatnya 20%. Dengerin yang tukang tambang, pengusaha tambang, zakat ente 20%. Sebarkan di majelis-majelis maulid, sebarkan di majelis-majelis pesantren, sebarkan kepada fuqara masakin, bikinin jalan untuk orang-orang yang sedang jalan. 20% itu kok bisa? Kan usaha saya banyak loh. Emang ente pernah bikin batu bara? Kenapa petani cuma 5-10%? Petani itu dia yang nanem, benar nggak? Dia yang pupuk. Hei, para pengusaha batu bara, pernah nggak ente mupuk batu bara? Pernah nggak? Nggak pernah. Buka lahan, ambil. Gitu doang. Ya saya kan ada modal. Iya, modal ente besar, tapi hasilnya kan lebih besar. Itu milik Allah itu. Dan Allah hanya mau jika itu dibagi kepada kekasih-kekasihnya, hamba-hambanya. Ya. Maka semoga pemerintah kita ke depan itu buka untuk pribumi lebih banyak yang urus. Amin. Jadi walaupun saya mau ketawa, izin tambang dikasih ke ormas, tapi saya senang juga. Ya. Biar belagu di jalan aja tuh ya. Bertarungnya di sana. Coba umur batu bara di Kaltim nih. Ada yang tahu? Di Banjar, tahu? Info terakhir yang saya dapat, ada satu tempat umurnya 12 juta tahun. Ada yang lebih. Berapa? Umurnya berapa? Berarti bumi kita lebih tua dari Nabi Adam. Nabi Adam yang kita sering bahas. Tapi Nabi Adam ini kan juga banyak. Adam kita itu Adam yang terakhir. Ini kajian baru enggak? Enggak, di kitab ada semua. Cuma ente enggak baca. Ya? Adam itu juga ada berapa generasi Adam. Adam kita ini Adam 7000 terakhir. Antara Sayyidina Adam dan kita hampir 7000 tahun. Sedangkan bumi Borneo ini, batu bara itu kan dulu fosil-fosil pohon, hewan. Umurnya berapa tahun? Lebih dari 12 juta ribu. Wallahu a'lam. Ya, itu ada ilmunya cara ngeceknya. Kalau pakai mata enggak kelihatan, pakai kasaf enggak bisa. Maksudnya apa kita sebut begini? Nabi Muhammad lebih tua dari itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
lebih tua dari itu. Maka Maulana Syekh Al-Qutb Ar-Rabbani Syekh Abdul Qadir Jilani, yang nama beliau jadi inspirasi daripada Al-Habib Ali ngasih nama cucunya, Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad. Ada yang pernah dengar? Jadi ilmu beliau sebagian besar turun juga kepada cucunya, namanya Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad bin Ali Al-Habsyi. Saya ngambil sanad ke murid Al-Habib Abdul Qadir, sanad Simtud Durar yang antum baca itu. Ya. Jadi sanad saya ada yang lewat Solo tapi nazil, sanadnya panjang. Kalau lewat ini lebih pendek. Beliau seorang Habib, nih mohon maaf nih Habib, Habib Ali Al-Habsyi, beliau juga bertariqah Qadiriyah selain Ba'lawi, selain Syazili. Jadi beliau juga senang bertariqah Qadiri. Maka saya enggak suka ada Habib bentur-benturin tariqat Naqsyabandi Qadiri dengan Ba'lawi. Karena di Al-Manhaj As-Sawi dikatakan setiap Ba'lawi Syazili, betul enggak? Setiap Ba'lawi tariqah Ba'lawi Syadzili. Jadi kita enggak usah bentur-benturin, tariqat itu bersaudara. Cuma kalau mazhab ada 4 yang masyhur. Kalau tariqah lebih dari 100. Jika di mazhab kita beda cara sholat sama orang beda mazhab, enggak ada masalah, apalagi dalam tariqah. Dalam tariqah akan banyak perbedaan. Cara zikirnya udah beda. Ada zikir, kalau guru saya tariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah, haram Pak pakai musik. Haram pakai musik kalau sholawat. Bagi dia musik akapela. Tapi saya pernah ngaji sama Ustadz Wahabi dulu, dia bilang akapela itu niru Nasrani katanya. Ya salam, serba salah. Kita enggak mau terjebak di situ. Jadi tariqah, salah satu tariqah yang dipakai pengarang kitab ini apa? Al-Qadiriyah. Kalau di kalangan Sa'dah Ba'alawiyah mungkin yang masyhur Al-Habib siapa? Faqih Muqaddam. Ya, yang lagi rame nih Mi'raj 70 kali gitu ya. Itu bukan. Ya, kalau yang enggak paham ya enggak usah debat. Itu ada cara memahaminya, ada yang salah beritanya, ada juga yang betul. Kalau di kalangan Sa'dah Sufiyah yang umum selain Ba'alawi, yang lebih masyhur adalah Syekh Abdul Qadir Jilani Qutb Rabbani, sama-sama Sayyid, cuma satu Sayyid Syarif, satu Sayyid Habib. Syekh Abdul Qadir Jilani dalam ilham yang dia terima, dia berjumpa dengan ruhaniah Rasulullah SAW, dan ini disebutkan dalam kitabnya. Allah berkalam, aku ciptakan malaikat min nuril insan. Aku ciptakan malaikat dari nur insan. Insan di situ Nabi Muhammad SAW. Bahkan aku ciptakan semua alam dari nur insan ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi mohon maaf, ini tolong diluruskan. Ini beberapa kitab-kitab ma'rifat, pengarangnya bukan ahli hadis. Sehingga yang menyebutkan hadis mimpi dengan hadis itu harus diperjelas. Misalnya begini, al-alam minni wa ana minallah, itu kalam yang diterima Syekh Abdul Qadir Jilani. Alam itu berasal dari nurku, dan nurku berasal dari nurullah. Allahu nurus samawati wal ar. Itu bukan hadis Nabi yang diriwayatkan sahabat, itu hadis ilhami. Apa bedanya hadis ilhami dengan hadis Nabi? Kalau hadis Nabi semasa beliau hidup dengan fisiknya, kalau hadis ilham setelah tubuhnya diwafatkan, ruhnya masih berlanjut hidup. Halo, ruh Nabi masih hidup? Serius? Kalau dia hidup masih bisa ditemuin gak? Karena yang hidup ruhaninya, yang dapat jumpa juga ruhaninya. Al-Imam Al-Hafiz As-Suyuti bercerita tentang berapa kali beliau jumpa Nabi Muhammad SAW. Dan itu dinukil dalam kitab-kitab fikih, bukan di kitab tasawuf. Syekh Yasin Al-Fadani mensyarah salah satu kitab itu dalam Fawaid Al-Janiyah atau Jinniyah, enggak tahu yang benar yang mana bacanya, Bib. Ya, Janiyah barangkali.
Disebutkan di situ di matan kitabnya Imam Suyuti, ya, qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam sab'ina marrah yaqzatan. Aku melihat baginda dalam keadaan sadar 70 kali, menunjukkan itu banyak. Begitu? Ada yang sudah 70 kali belum? Belum. Tapi Imam Suyuti habis lihat begitu enggak sanggup lagi ceramah begini. Beliau umur 40 langsung tutup majelis, tutup rumah, tutup madrasah. Dia hanya berkhulwat. Mau jumpa Nabi? Dalam keadaan jaga loh ya. Lagi jaga ngelihat antum enggak bakal sanggup. Ane cuma 3 hari sanggup, udah enggak sanggup. Minta ya Allah, tolong. Tolong ya. Minta tolong saya itu. Dan dapat isyaratnya kitab Dalailul, dibaca itu sembuhlah ahwal itu. Baru saya faham, oh Imam Suyuti enggak bohong. Ibnu Arabi enggak bohong. Faqih Muqaddam enggak bohong. Syekh Abdul Qadir Jilani enggak bohong. Mereka memang rohaninya jumpa, yang jumpa rohaninya. Namun perhatikan, orang mimpi bisa jumpa, betul? Tidur itu kalau otak kita tenang, kita tertidur walaupun lagi duduk. Ente pernah ketiduran lagi duduk enggak? Sering. Ente itu orangnya ya. Kalau orang gelisah bisa tidur enggak? Tapi kalau orang gelombang otaknya tenang dengan zikir, solawat, mungkin saya ini tukang dongeng kali kata dia ya. Atau mungkin suara saya bisa menenangkan hatinya barangkali. Kalau dengar langsung ketiduran depan saya tuh. Ya. Ada yang ketiduran enggak? Kita liatin dulu tuh. Halo, Bun. Ada yang tidur? Hebat benar di bawah langit bisa tidur. Kayak di Padang Arafah ya. Jika orang tertidur, pintunya adalah jiwanya tenang, badannya tenang, otaknya tenang. Dan cara menenangkan orang itu, dia lupa masa lalunya. Oleh karena itu, kita gak mungkin tidur kecuali lupa apa yang kita kerjain. Baru bisa tenang. Jadi ibu-ibu yang patah hati, pasti lupa, patah hati baru bisa tertidur. Kalau lagi sakit hati bisa tidur? Enggak. Lupa dengan orang yang nyakitin hatinya baru dia tertidur. Sama nih bapak-bapak ini kalau kerja berat itu gak bisa tidur, lupa dari kerjaannya barulah tertidur, karena jiwanya mulai tenang, badannya tenang, gelombang otaknya tenang. Tanya pakar-pakar ahli gelombang otak. Saya mau tanya sama antum, ada ayat di Quran ala bizikrillah tatmainnul, ketahuilah hanya bizikrillah. Cek di Dalailul Khairat, zikrullah salah satu nama Rasulullah bukan? Ala, ketahuilah, bizikrillah, kalau terjemahan kemenak, dengan zikrullah, dengan menyebut Allah hati tenang. Tapi kalau orang ngerti ma'rifat al-Muhammadiyah, mengerti Muhammad SAW hakikatnya apa, baca Dalailul Khairat dengan benar, salah satu nama beliau adalah zikrullah. Salah satu nama Nabi Yuna Muhammad. Maka ahli marifat kalau nerjemahin surat Ar-Ra'd itu gimana? Ketahuilah dengan terhubung hatimu kepada rohani Sayyidina Muhammad yang bernama bergelar Zikrullah, hatimu tenang. Percaya? Makanya Bapak Ibu kalau dengerin solawat ketiduran gak? Bisa ketiduran. Cuma kalau solawat pengajian jangan tidur ya, nanti ente ngeliat Nabi lagi. Para wali Allah, dia tidak perlu tidur untuk tenang. Mereka itu bisa sampai kepada ketenangannya, kedamaian orang tidur, matanya masih melek. Paham maksudnya? Kita ini kalau tidur otak kita tenang, tenang gitu. Ketenangan itu dicapai oleh kekasih-kekasih Allah dalam keadaan matanya melek. Kita sebut jaga.
Di saat itulah para kekasih-kekasih Allah, baik dulu, sekarang, sampai akhir zaman, diizinkan berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jumpa rohaninya, matanya lagi jaga. Paham maksudnya? Itu yang dimaksud berjumpa Nabi dalam keadaan jaga. Bukan berarti Nabi berfisik di depan kita, enggak. Dipahami begitu juga ada ilmunya. Ada juga bab ilmu itu, tapi enggak boleh juga dibuka di sini. Itu baca kitab Al-Insan Al-Kamil namanya, ya. Ada pembahasan itu. Inilah yang disebut dalam hadis Bukhari, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqazah. Siapa yang jumpa aku, melihat aku dalam keadaan tidur, otaknya tenang, kalbunya sedang damai, Allah akan izinkan dia memandangku dalam keadaan jaga. Badannya jaga, tapi otaknya lebih tenang, lebih dalam, lebih damai dari orang tidur. Kita colek, dia enggak nyahut. Kenapa? Dia lagi asik di alamnya sendiri. Itu yang disebut jumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan jaga. Maka bertemu Rasulullah dalam keadaan jaga itu sangat ilmiah, bukan halu seperti yang dituduhkan orang yang sok-sok ahli berpikir. Ya, ingin jumpa Rasulullah? Kalau orang sudah kenal hakikat Rasulullah, enggak pengen minta jumpa lagi, karena jumpa tiap hari. Jumpa ya, apa jumpa? Jumpa nurnya. Tiap hari kita jumpa. Alam ini dari Nurullah, Nur Muhammad. Maka kalau orang faham bab ini, dia jumpa Nur Nabi Muhammad setiap saat Sallallahu alaihi salam. Tapi itu jumpa secara paham. Yang lebih indah itu jumpa secara zauq, secara rasa. Maka latih-latih kerinduan kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi salam. Gimana latihnya? Salawat setiap hari, jangan kurang dari 300. Kalau Habib Mahdi Segaf Nurul Iman Parung 400. Cuma untuk murid pemula dijadiin salawat tadi tuh, Bib, salawat fulus. Salawat Sajaratun Nukut itu untuk pemula. Kalau beliau enggak laku itu, bagi beliau salawat itu bukan sekedar fulus, tapi salawat itu untuk nufus. Tazkiyatun nufus. Awal-awal murid pengen dapat banyak duit, dikasih salawat. Lama-lama sudah banyak duitnya, dia masih sholawat. Akhirnya dia tahu, oh duit ini ada bukan karena sholawat saya aja, tapi karena mau Allah ingin ngasih. Cuma dulu belum siap, sekarang setelah sholawat, setelah cintanya bukan lagi kepada fulus, cintanya kepada muzakkin nufus Sayyidina Muhammad SAW, baru dia dikasih. Karena Sayyidina Muhammad SAW tidak ridho orang yang sholawat kepadanya cinta sama dunia. Kata beliau, lal faqra aksha alaikum, aku tidak takut kalian miskin, yang aku takut kalau dunia meliputi kalian. Ini Pak Haji nih, hati-hati Pak Haji, ngurusin begini pasti pulusnya banyak, jangan sampai mampus. Mampus bukan bangkrut, bukan, bangkrut bisa balik. Mampus di situ hubbul fulus. Hubbul, orang yang hubbul fulus, cinta fulus, dia mampus. Bagi Allah mudah datengin harta itu mudah, cuma pikiran kita yang susah. Bapak ibu saudara saudariku pecinta Allah, perindu Rasulullah SAW, jika demikian Nabi kita ini sudah tua, benar? Dulu sebelum lahir sebagai Muhammad bin Abdullah SAW, beliau sudah Nabi. Sekarang setelah 63 tahun beliau wafat, 1440, berapa sekarang? 1446, tambahinlah sama umur Nabi. Beliau tetap Nabi kita, benar gak? Sebagaimana dulu sebelum lahir dengan fisiknya beliau seorang Nabi, sekarang walaupun fisiknya sudah ditanam, beliau masih Nabi. Ya, Sayyidina Adam itu diterima taubatnya karena menyebut nama Nabi Muhammad SAW, padahal fisiknya belum lahir, nurnya sudah ada. Maka sama hari ini, siapapun yang pernah merasa ada dosa masa lalu, cara menghapusnya, katakan bihaqi Sayyidina Muhammad SAW, faghfirli, ya Allah, dengan hak Sayyidina Muhammad SAW.
dengan nur Sayyidina Muhammad SAW, tolong ampuni aku, tolong beri cahaya kalbuku, insya Allah bahkan pasti semua dosanya diampuni. Ya, tapi diampuninya ada syaratnya, disebut taubatun nasuha. Taubatun nasuha itu apa? An-nadamu taubah, mesti nyesel. Orang menyesal, nangis atau bangga. Maka ciri-ciri orang yang bertobat, ini syarat rindu Rasulullah, mesti tobat. Yang berkalam Imamuna Syekh Abdul Qadir Jilani, mustahil orang pendosa jika dia tidak tobat untuk dapat merindukan Sayyidina Muhammad SAW. Dan dosa paling besar itu adalah dosa merasa tidak dosa. Merasa tidak punya dosa itu dosa paling besar. Sayyidina Muhammad SAW merasa berdosa enggak? Sayyidina Muhammad merasa berdosa enggak? Ente enggak paham pertanyaan. Ane kasih dua pertanyaan. Nabi Muhammad berdosa enggak? Nabi Muhammad merasa berdosa enggak? Paham bahasa Indonesia ya? Nabi Muhammad tidak berdosa, tapi merasa. Ini kalimat dua kali saya ulang di balik papan nih. Ya. Kalau orang hari ini dia banyak dosa tapi merasa tidak ber. Semoga orang yang jalan tidak marah ya. Jalannya kepakai sebagian. Nanti Pak Haji kalau bikin maulid tulis depan situ mohon maaf kami sedang maulid gitu. Ya. Biar mereka ridho ya. Kata orang Banjar mohon apa? Mohon ridho, mohon halal. Bapak ibu saudaraku, barangkali itu yang dapat Al-Fakir sampaikan. Pesannya satu saja, apapun kejadiannya tetap hidupkan majelis maulid Nabi. Walaupun orang bilang besok kiamat, malam ini kita bikin maulid. Ya, kenapa? Maulid adalah syukur kepada Sayyidina Muhammad. Orang yang berterima kasih ke Sayyidina Muhammad dia disebut syakura, berterima kasih kepada Allah. Allahumma ja'alna abdan syakura, ya Allah jadikan kami masing-masing ini hamba yang banyak syukur. Allahumma ja'alna minal muktsirina bi salati ala habibika, ya Allah izinkan kami yang hadir malam ini orang yang lisannya, kalbunya, ruhnya banyak berselawat kepada kekasih Engkau. Allahumma ahyina bi hubbi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa abidna fi hubbi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jika Engkau panjangkan umur kami, panjangkan dalam cinta kepada beliau. Jika Engkau wafatkan kami, ya Allah, wafatkan kami dalam memandang cinta kepada beliau. Allahumma isfa' lana, Allahumma isfa' lana, isfa' lana fid darain. Amin ya rabbal alamin bi haqqi jaddil hasanain walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dustur ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa yang beliau sampaikan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, amin ya rabbal alamin, menjadi barakah buat kita semua. Tidak panjang lebar untuk bapak ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita membagi-bagi hadiah umrah dan hadiah yang lainnya, sedikit 2-3 menit kita dengarkan komisaris PT Eskia Barokah Abadi Bapak Haji Royan yang datang dari Jakarta. Mungkin ada yang beliau sampaikan, kita persilahkan. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja, terima kasih untuk semua hadirin dan hadirat yang telah hadir pada kajian malam ini. Tentu tidak lain kita melaksanakan acara ini tidaklah untuk mendapatkan berkah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada maulid Nabi ini, dan insya Allah kita selalu menjalankan sunnah-sunnahnya dan kita diakhiri dengan khusnul khatimah insya Allah, amin.
Bapak Ibu semua, itu kita waktu datang tadi semua sudah dibagikan formulir dan brosur. Nanti akan dijelaskan lanjut oleh Habib Hadi. Silakan nanti yang pertama, insya Allah kita nanti akan bagi-bagi umrah gratis ya, dan juga ada diskon-diskon lainnya, yaitu nanti yang mau daftar malam ini kita kasih diskon 3 juta, dan itu tidak perlu membayar hari ini, cukup mengisi formulir dan mengisi biodata yang sudah kami siapkan. Dan nanti insya Allah ada tim-tim kami nanti di sana, yang perempuan dengan perempuan dan yang laki ada timnya nanti kita siapkan. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Abuya Farozi insya Allah bermanfaat buat kita semua. Kita bisa bawa insya Allah nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita kembali dalam hati yang suci. Insya Allah, amin. Baik, taib, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang umroh itu aja. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjut acara. Buya Rozinya mungkin langsung karena beliau ada janji, kita doakan beliau selamat, sehat walafiat, amin ya Rabbal. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan ada yang pulang dulu, yang di belakang mungkin insya Allah nanti panitia akan ke belakang. Ada 35 orang yang akan dapat hadiah pada malam hari ini. 35 orang, 15 dari ibu-ibu, 15 dari bapak-bapak, dan 5 orang yang di panggung. 5 orang yang di panggung, nanti Habib enggak dapat di mamainya kita. Oke, siap? Yang di belakang siap? Oke. Kita kasih pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu, yang terakhir hadiah umrohnya. Hadiah umroh nanti langsung dibagikan oleh Bapak Haji Royan selaku komisaris PT Eskia Barok. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum Bapak Ibu sahabat beriman yang dirahmati Allah. Usai sudah kajian kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan Buya Ar-Razi tadi menjadi berkah dan manfaat untuk kita semua, menambah keilmuan, keimanan, serta tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat beriman yang sudah mengikuti kajian ini sampai habis. Dan buat Bapak Ibu, sahabat beriman yang sudah mendukung dan mendoakan channel ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah yang membalas semua kebaikannya. Dan semoga Allah memurahkan rezeki kita, memudahkan segala urusan kita di dunia dan akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Ussikum wa nafsihi bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.